Angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jepara terus naik, masyarakat masih banyak yang abai dengan protokol kesehatan. Bupati Jepara menyebut tingginya angka kasus positif COVID-19 di Jepara karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Akibatnya muncul klaster penyebaran COVID-19 yang samar atau tidak jelas. Salah satunya yang terjadi di beberapa tempat wisata seperti di Pantai Jepara. Meski hingga kini Dinas Pariwisata menutup seluruh tempat wisata, namun masih banyak warga yang nekat berkunjung tanpa protokol kesehatan. Tim gugus tugas yang sudah memberikan sanksi push up hingga penyemprotan bagi pelanggar juga sudah dilakukan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Di Jepara masyarakat berbaur kemana-mana dan tidak melakukan pembatasan sosial sehingga menjadikan klaster tidak jelas. Bupati mengimbau masyarakat lebih disiplin penerapan protokol kesehatan. Mungkin kegiatan sosial dalam skala besar itu kan juga menjadi sebuah kekhawatiran. Nah, dalam konteks itu sehingga tidak kemudian hari ini Jeporo itu, oh ini klasternya rumah sakit misalnya, oh ini klasternya kelompok pasar misalnya, itu jelas dari sana. Nah, tapi kalau masyarakat ini berbaur kemana-mana tetap tidak mampu untuk menekan secara emosi untuk melakukan satu kegiatan sosial, maka itulah yang dianggap tidak jelas tadi.